Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Malam. Pemirsa, Partai Perindo terus berkomitmen untuk selalu melayani seluruh lapisan masyarakat. Beragam program bantuan diseluruhkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Salah satunya yang konsisten dilakukan adalah pembagian gerobak gratis. Partai Perindo lahir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Beragam program bantuan disalurkan langsung untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Di Kebumen, Jawa Tengah, DPD Perindo Kebumen membagikan 5 gerobak kepada pedagang UMKM secara langsung. Gerobak gratis ini ditujukan bagi pedagang sehingga mampu mengembangkan usahanya. Supaya diterima dengan baik, dirawat. Kedua, semoga bermanfaat dan barokah untuk keluarganya. Mudah-mudahan setelah menerima gerobak ini saya bisa meningkat kesejahteraan keluarga saya. Dan saya cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hari Tanu Sudibyo. Dan mudah-mudahan Perindo tetap jaya. Di Jembrana, Bali, DPD Partai Perindo Jembrana melakukan fogging di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Bali. Pengasapan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Mereka berharap dengan fogging ini bisa mencegah penyakit demam berdarah. Kita akan terus, karena ini adalah program nasional, perintah DPP dan Bapak Ketua DPW, Bapak Suklo, untuk melaksanakan fogging. Jadi mudah-mudahan dengan fogging yang dilakukan oleh Perindo, kesehatan masyarakat di Dauwaru bisa lebih terjamin dan bisa lebih waspada terhadap demam berdarah. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan.